Ya oleh sebab itu kita harus apa ya, disaring informasi ke telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh teman korban sesama pekerja bangunan yang di sini di Min 2 Desa Cipawon sedang dilaksanakan pembangunan untuk rehab WC dan pengecetan bangunan. Ya, untuk selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel Lampok.